Berikut ini cara untuk yang namanya membuat jendela mengambang di HP Infinix. Jadi untuk kalian pengguna Infinix bisa ikuti cara berikut ini. Pertama, lihat dulu pengaturannya, buka pengaturan sistem HP Infinix masing-masing. Setelah itu, dari pengaturan ini cari menu yang namanya fitur spesial, yang ini. Kemudian kalian lihat itu ada multi jendela kilat yang atas. Jadi kalian bisa pilih. Nah, di sini jendela mengambangnya itu bisa diaktifkan dengan berbagai cara. Gesek ke atas 3 jari. Kemudian lihat petunjuk yang ini. Nah, yang ini di resen up juga bisa. Kemudian ada dari bilah samping cerdas bisa. Kalau resen up ini tekan lama resen up di sini. Nah, karena tidak mendukung, dia tidak bisa. Jadi, cari aplikasi yang mendukung, contohnya Play Store, tekan lama, resen up. Nah, dia akan jadi jendela mengambang. Sebenarnya, kalau kita pilih dengan 3 jari ke atas, itu juga sama. Seperti ini. Kemudian, di sini ada yang namanya icon juga, untuk jendela mengambang juga, di resen up. Jadi banyak pilihan, di sini ada juga bagi layar, buka gembok, mengaburkan, manajemen aplikasi. Itu saja.